Halo, KNKT mengundang para keluarga korban jatuhnya pesawat Lion hari ini jam 10 di kantor Kementerian Perhubungan. Cuma sifatnya tertutup. Ada apa? Kenapa tiba-tiba diundang tapi semua sifatnya tertutup? Apa yang dirahasiakan? Dan untuk siapa dirahasiakan? Kenapa harus tertutup pertemuan antara hasil ya dengan agenda laporan investigasi awal KNKT atas jatuhnya pesawat? Kenapa tertutup? Why? Dan kenapa sampai hari ini KNKT tidak membeberkan apa jawaban pilot dari Denpasar menuju Jakarta yang sampai delay 5 jam yang katanya pesawat tersebut sudah bermasalah serius? Halo KNKT, kenapa rapat hari ini tertutup?